dipersembahkan oleh dekorunik.com, toko online floating furniture nomor 1 di Indonesia. Halo Sobat Deni, kembali lagi di channel Dekor Unik. Untuk sesi ini, saya Wiji Wulansari, tim dari Dekor Unik akan membagikan desain kamar berukuran 3 meter x 2,50 meter. Buat Sobat Denik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya yang ada di bawah ini. Buat Sobat Denik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kamar tidur ini berukuran panjang 3 meter dan lebarnya 2,50 meter. Di sini ada depan, dilengkapi dengan kasur yang berwarna pink dan dilengkapi juga ada bantal berwarna pink. Juga ada lemari. Lemari ini ada 2 pintu. Untuk pintu ini buat lipatan baju, dan untuk ini buat digantung, dan di atasnya buat lipatan baju, dan di atas lemari ini di sini ada 1 pintu. Untuk bahan lemari ini bahannya triplek lapis HPL. HPL warna coklat tua yang berserat, dan dilengkapi ada kaca dan ada handle aluminium. Dan untuk di atas dipan ini, di sini ada lampu gantung atau lampu tidur. Fungsinya saat malam hari ini bisa digunakan sebagai lampu tidur. Dan untuk di atas lampu tidur ini, di sini ada kayak ara-araan seperti ini, berbentuk kotak. Dan ini bahannya triplek lapis HPL berwarna pink. Dan di sebelah depan ini, di sini ada lis-lisan seperti ini. Untuk bahannya ini bahannya triplek lapis HPL berwarna coklat, dan di atasnya ini juga sebagai aksen aksesoris. Dan setelah itu di sini ada jendela. Fungsi dari jendela ini sebagai penerangan pada siang hari, dan sebagai penukaran udara kotor dan udara yang bersih. Dan untuk di depan ini di sini ada aksesoris yang berbentuk seperti kayak rumah ini. Ini bahannya multiplex lapis HPL berwarna pink, dan ada corak-coraknya gitu. Dan untuk warna cat kamar tidur ini berwarna krem agar kelihatan natural, bisa dimasukin furnitur berwarna apa aja. Untuk plafonnya ini bahannya gypsum dan dilengkapi dengan lampu yang wattnya kecil di sudut plafon ini, dan di tengah juga ada lampu yang wattnya lumayan agak besar. Ini kondisi kamar tidur yang berukuran 3 meter x 2 meter setengah seperti ini. Kamar ini emang kelihatan sempit banget, tapi kita kalau bisa menata ruangan, jadinya kamar kita bisa kelihatan tidak terlalu sempit dan tetap enak dipakainya. Lantainya ini memakai lantai parket yang bercorak berwarna coklat seperti ini. Terima kasih Sobat Denik telah menonton channel ini. Buat Sobat Denik mau tanya atau konsultasi atau mau pesan furniture custom, silakan komen di kolom komentar atau chat nomor WA yang sudah tertulis di deskripsi. Terima kasih.